Menhan Prabowo Subianto menghadiahi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pistol G2 Elite yang diproduksi PT Pindad. Pistol jenis yang sama juga pernah dihadiahi Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Dilansir dari Kompas.com, pistol G2 Elite ini memiliki kaliber 9x19mm dengan daya tampung 15 peluru. Pistol ini memiliki keunggulan berupa pisir belakang yang bersifat adjustable dengan panjang laras 5 inci, akurasi yang dihasilkan tidak dapat diragukan. Dalam pertemuan dengan Jenderal Listio Sigit, Menhan Prabowo menegaskan jika Polri dan TNI adalah jaminan terakhir NKRI, sehingga dia menyatakan kesanggupan mendukung pembenahan Polri yang kuat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.